ini teman-teman kayaknya ada kendala dengan gigi mundur ya teman-teman ya. Nah ini baru bisa. Berapa tahun di ini kurnia? Di kurnia saya 15 tahun. Waduh, 15 tahun. Jadi baru ikut trip ini? Baru trip ini. Sebulan ya? Perdana. Baru sebulan kan gampang ini, Pak? Baru perdana. Oh, baru perdana ya. Nah, ini Bang Amat Jablay. Jadi kita sudah ketemu di yang kemarin-kemarin kita tunggu-tunggu, akhirnya tersampaikan juga. Selamat sore menjelang malam teman sahabat Felix Fabian 78. Di tanggal 26 November 2021 di hari Jumat ya teman-teman. Saya berada di kantor perwakilan PMTO ya teman-teman. Ini telah tiba bus dari Solo tujuan Banda Aceh. Yang menariknya ini bus PMTO yang livery terbaru, yang satu bulan ini lagi banyak yang menunggu-nunggu, termasuk bus mania di Palembang ya teman-teman ya. Ini yang bus PMTO liverynya terkini yang 2021. Ini teman-teman kayaknya ada kendala dengan gigi mundur ya teman-teman ya. Nah ini baru bisa parkir di halaman kantor perwakilan PMTO di Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Ini penumpang ramai ya teman-teman. Ini ganteng sekali nih warna liverynya. Ada biru-biru, garis putih, biru tua. Ada kombinasi keijau-ijauan ya teman ya. Ini livery yang tren di 2021 ya teman-teman ya. Kotak-kotak. Hampir rata-rata ini bus-bus sudah banyak menggunakan livery tren 2021. Sorry teman-teman, ini Jetbus 2 ya teman ya, Voyager ya. Untuk sasis Mercedes-Benz 1521 intercooler Jumbo King. Jadi teman-teman bagi yang mau menaikin bus PMTO, busnya Bang Ahmad Jablay, bisa kontak ke nomor 0823 66 30 23 00. Jadi yang mau kirim paket atau mau menaikin bus PMTO yang lagi viral bisa menghubungi nomor tersebut ya teman-teman ya. Ini paket banyak. Bang Arya, ini kita sama Bang Arya ya, kantor perwakilan di Palembang, sama Bang Rudi, sama Mbak Kiki ya. Iya. Bincang-bincang sejenak ya Bang Arya. Iya boleh. Gimana Bang, ini penumpang sama paket untuk busnya Bang Ambat? Ada penumpang? Kalau sampai saat ini nggak ada hambatan. Penumpang Bang? Penumpangnya ya. Ada tambahan dari sini? Ke... Kalau penumpangnya ada. Ada berapa orang? Ada sekitaran 3-4. 4 orang ya? Iya. Untuk paket banyak ya Bang ya? Paketnya banyak malam ini. Oh, ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ada untuk sewa sama paket untuk bus dari Bang Ahmad Jablay. Iya, Bang. Semoga nanti di jalan bertambah lagi. Untuk Bang Arya udah lama di sini? Kalau saya sih di sininya baru. Oh, baru. Tapi kalau semenjak loginnya di sana saya udah lama. Di mana tuh Bang kemarin? Di KM12 dekat Masjid Dakwah. Oh, di KM12 ya teman-teman ya. Jadi ini Bang Arya ini masih saudaranya dengan Bang Rudi ya? Iya. Jadi ada 3 teman-temannya di sini ya. Konan. Mbak Kiki, ya, Bang Rudi sama Bang Ahmad ya. Arya. Oke, Bang. Ya, oke. Bang Arya, sorry. Ya. Oke, Bang, selamat bekerja. Iya, Bang. Terima kasih. Ya. Di paket-paket ini nggak salah tadi panci ya, yang sudah langganan untuk dikirim ke Sigli. Ke Aceh ya, teman-teman. Nah ini teman-teman, ini
Ada logo Tentrem ya teman-teman ya. Ini informasi dari krunya. Ini rombakan dari Tentrem menjadi bus 2 Voyager ya teman-teman ya. Ini mempermanis tampilan dari bodinya bus. Coba kita lihat dalamnya teman-teman ya. Nah, ini dashboard depannya teman-teman. Banyak pernak-pernik. Wah, cakep ya teman-teman. Dingin sekali nih AC-nya. Ini tampilan depannya nyaman sekali nih. Untuk seat-nya 32. Nah, ini lumayan ini jarak antar seat-nya ini. Bang? Iya, Bang. Nah, ini ya. Ini kain blue true. Penumpang ramai, bagasinya terbuka ya teman-teman ya. Ini auto di depan. Enak ini teman-teman. Nyaman. Ada smoking area, toilet ya teman-teman ya. Ini X-nya ATS ya teman-teman, ada ininya. Nah, informasi juga ada yang bilang ini busnya X Budiman. Ini ciri ini ya, mesin intercooler ya teman-teman ya. Ini di Putra. Coba kan mundurkan lagi ya teman-teman ya. Agak lemah ini kalau mundur ya teman-teman, karena dari setirnya ada masalah nih. Agak terkendala dengan setir dari bus Pemto ini. Kemarin sempat diperbaikin di terminal di Bekasi informasinya. Ini udah agak lumayan ya teman-teman, udah bisa mundur ke belakang. Tadi agak terganggu. Ini penuh paket ya teman-teman ya. Nah, untuk tiket dari Palembang ke Jakarta Rp250.000, dari Palembang ke Medan Rp425.000 sampai Rp450.000. Kalau untuk ke Palembang Aceh 550 sampai 600 ribu ya teman-teman, itu informasi dari Mbak Kiki. Itu tergantung busnya juga ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, nah, kita tadi udah dapat informasi dari Bang Rudi jam 4 sore ya. Iya, dari jadi, jam 4 sore kita nunggu tadi. Jadi kita udah stay di kantor perwakilannya jam 3:30. Ini baru tiba jam 7:30 malam ya. Iya, sekarang. Iya. Ini Bang ini Om Andi Ripamplok. Ya. 78. Lupa. Jangan lupa komen dan subscribe. Iya, teman. Andi Ripamplok. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, subscribe untuk Om Andi Ripamplok ya. 78. Jadi kita dapat informasi dari Bang Rudi, kantor perwakilan Palembang, bahwa bus PMTO yang livery terbaru yang lagi viral di dunia per-youtube-an. Nah, ini di kalangan bus mania termasuk yang di Palembang ini menunggu-nunggu ya kedatangan untuk bus PMTO. Nah, jadi kita sudah senang udah bisa ngeliput dari bus PMTO livery yang terbaru yang dikemudikan oleh Bang Ahmad Jablai. Walaupun kita menunggu dari 3:30 sampai jam 8 malam, terpuaskan ya teman-teman dengan kehadiran dari bus PMTO dengan tampilan bus yang keren livery terbaru. Oh ya, malam Bang. Ya, ini kita sama Bang Andi ya. Pak Adi. Adi.
Oh, Bang Adi, ya. Sorry. Ini sopir 2 dari bus PM Toliferi yang terbaru ya, teman-teman ya. Jadi Bang Adi udah lama ikut dengan ini. Bang ini Ahmad. Baru inilah begini. Baru satu trip ini. Iya. Bang Adi biasanya lewat barat ya? Bang Adi ini. Ya, Bang Adi, ya. Lintas tengah. Lintas tengah ada, lintas timur pun ada. Ada ya. Untuk lempri yang terbaru ini berapa ini Bang? Ini rencana mau nambah lagi, cuman kita kondisi dulu. Kondisi dulu ya. Rencana mau nambah satu lagi. Kalau apa terjadi ada, masih nambah satu lagi. Jadi harapan kami Bang, kami juga busmania dan pecinta bus mengharapkan PMTO itu terus bertahan dan semakin sukses. Duitnya semakin oke, makin banyak. Dengar-dengar rame mau nambah lagi PMTO kan, cuma nengok kondisi dulu. Iya. Nah sekarang kondisi apa kayak mana sewa kita kurang kan ini pun rencana mau tambah lagi ini Bang ya. Nah, cuman jalanin dulu satu nengok untuk kemarin 5 bulan iya. Gimana nanti baru kita nambah lagi. Kami doakan moga-moga sukses Bang ya, bisa bertambah lagi ya. Oke Bang Adi, istirahat dulu Bang, makan-makan udah malam ini. Ayo Bang Adi. Nah ini ya, Bang Ahmad Jabai sama Bang Adi ini ex-nya Kurnia ya Bang ya? Ya. Berapa tahun Bang? Bapak Indong dan Bapak Aceh. Bang Ahmad Jabai, berapa tahun di ini Kurnia? Di Kurnia saya 15 tahun. Waduh 15 tahun. Jadi baru ikut trip ini? Baru trip ini. Sebulan ya? Perdana. Baru sebulan enggak Bang ini? Enggak, baru perdana. Oh baru perdana ya? Nah ini Bang Ahmad Jabai. Jadi kita sudah ketemu di yang kemarin-kemarin kita tunggu-tunggu, akhirnya tersampaikan juga ya teman-teman untuk meliput dari bus PM Toliferi terbaru. Bang, istirahat dulu Bang, makan. Yo, yo. Uh-huh. Penuh ya Bang ya? Ada 20 orang. Lah. 20, tambah dari Palembang lagi 5 ya? Tambah dari Palembang 18 orang. Dari Palembang 18 orang? Wih, mantap. Jadi penuh, paket penuh juga Bang ya? Alhamdulillah teman-teman, jadi penuh ini penumpang, penuh juga paket. Jadi bisa nyaman ini Bang Adi sama Bang Ahmad ya Belay. Ini bus masih istirahat dulu ya teman-teman. Kita airin dulu video pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Ya teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah support, sudah share video Felix Fabian 78. Terima kasih banyak ya teman-teman. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih.